kegiatan hari ini kami sebenarnya sudah sejak kemarin ya kita melakukan assessment di masing-masing gereja, dan hari ini kami melaksanakan beberapa kegiatan pengecekan terakhir, termasuk melaksanakan kegiatan sterilisasi yang dilakukan oleh Jibom Satgemob Polda Metro Jaya untuk memastikan keamanan khususnya di gereja-gereja ya yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal yang rencana untuk di Santa Maria ini adalah pukul 17.00. Jadi seperti itu. Ada berapa gereja yang rencananya akan disemprot? Ya, untuk rencana untuk semuanya ya. Semuanya sudah kita lakukan pengecekan, dan untuk Jibom setelah ini ada melaksanakan beberapa tempat lainnya ya yang kemungkinan besar kerawanannya cukup tinggi. Jadi seperti itu. Ya, kita berharap pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan aman, tertib, tidak ada kejadian satu apapun, dan kita mendorong jemaah juga bisa tertib ya, dan juga himbauan-himbauan yang selama ini sudah kita sampaikan melalui panitia pelaksana gereja-gereja yang ada di wilayah Kota Karang ini bisa dipatuhi.